Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yaldi Ramdhani, bertemu kembali di akun channel YouTube Yaldi Ramdhani. Hari ini kita kerja babat lagi teman-temannya, dan ini kita masih kerja harian. Karena ini kemarin nampaknya kita disuruh improv, tapi kena ini lokasinya rumputnya masih tinggi, jadi nampaknya boros obat. Jadi pemilik nyuruh kita untuk kita babat dulu teman-teman ya. Di situ mungkin sudah tumbuh sekitar jarak sebulan sampai dengan 2 bulan, barulah otomatis kita semprot teman-teman ya. Karena ini lewat-lewat teman-teman, alias blok-blokan gitu, maksudnya blok-blokan. Di sana sudah disemprot, di sini belum. Di sini sudah disemprot, di sana belum teman-teman ya. Jadi itu teman-teman yang disebut blok-blokan. Oke, buat teman-teman selamat menonton dan selamat menyaksikan videonya teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi kita semua teman-teman ya. Kebetulan teman-teman ya, ini spotnya anak-anak kayu semua teman-teman, anak-anak kayu penduduk atau bisa disebut juga keduduk teman-teman, dan juga rumput anak kayu senggani itu sangat liat teman-teman ya, ataupun keras teman-teman. Karena rumput senggani itu modelnya seperti sama seperti pakis kawat atau pakis resam teman-teman ya, jadi seperti itu liatnya teman-teman. Makanya kita kalau pull anak kayu seperti ini, kita menggunakan mata pisau merek Tanika temennya. Jadi bahannya ini lumayan tebal, jadi agak tahan lah untuk anak-anak kayu yang gak gampang meleot ataupun retak teman-teman. Karena bahannya memang benar-benar tebal dan direkomendasikan juga untuk memang untuk anak kayu teman-teman ya. Dan ini kita belinya teman-teman sudah agak lumayan lama, cuma masih agak tahan walaupun sudah mulai tumpul karena sudah mulai lama juga teman-teman, sudah mulai habis bajanya teman-teman ya.
tapi ya masih bisalah kita gunakan teman-teman. Dan kalau untuk pakai rumput teman-teman, kita menggunakan mata pisau merek stainless steel teman-teman, atau yang lainnya teman-teman ya, karena kalau rumput kan lumayan lunak teman-teman. Capek juga teman-teman ya. Kita kerjanya ini slow teman-teman. Enggak payah abru-abrukan banget karena yang enggak pakai safety, kacamata ketinggalan di rumah teman-teman. Jadi enggak pakai kacamata. Lagi pula ngeri juga spotnya teman, banyak-banyak pelepah-pelepah berserai-berserai ini. Enggak disusun sama yang pemilik kebun ini, mungkin karena ladangnya belum tentu apa teman-teman ya, belum tentu sawitnya bagus. Karena ini nampaknya teman-teman lihat, sawitnya lumayan enggak pernah dipupuk juga, ngetrek teman-teman ya. Biasanya ini yang manen Bang Arman teman-teman, dan kita tukang pelangsirnya. Cuma karena ini katanya kemarin ini agak tinggi, jadi kalau disemprot gitu teman-teman boros obat gitu. Ini kan nampak yang udah disemprot teman-teman, yang sebelah sana itu ada disemprot teman-teman. Oke lah kalau begitu teman-teman ya, mungkin karena ini udah nggak muat juga nampaknya ruang penyimpanannya hampir habis teman-teman ya. Karena ini memorinya sangat kecil, 5 MB teman-teman. Oke, sampai berjumpa kembali di channel Yaldi Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.